Sekarang kita dapat garapan setrika yang pecah ya, atau bautnya itu dol. Kita lepas dulu bautnya, baut penutup plastiknya ini. Sekarang kita beri ring pada bautnya tersebut, karena kalau nggak diberi ring itu bautnya itu dol. Oke, kita beri ring kedua baut pengunci gagang setrika tersebut. Setelah bautnya kita sekrup, kemudian kita tata dan kita coba rakit.
Setelah kita rakit, kita akan mengetesnya. Dan sekarang kita tes, itu nyala, setrika pun normal kembali. Terima kasih.